Halo Bunda, yuk simak 7 superfood untuk perkembangan otak balita agar tumbuh pintar. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak, susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Meski banyak makanan sehat, namun nyatanya tak semua makanan bisa dikonsumsi oleh si kecil. Makanan super atau superfood dinilai menjadi makanan yang paling baik untuk tumbuh kembang anak, khususnya balita. Lantas, makanan super seperti apa yang baik dikonsumsi anak? Berikut 9 superfood yang baik untuk perkembangan otak balita. Yuk simak. 1. Telur. Telur menjadi sumber protein yang baik. Telur juga mengandung vitamin D yang bermanfaat untuk membantu penyerapan kalsium, sehingga penting untuk menjaga kepadatan tulang yang kuat. Agar anak tak bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja, coba kreasikan telur menjadi hidangan yang menarik seperti martabak telur atau telur dadar gulung. 2. Susu. Susu mengandung sejumlah nutrisi penting untuk anak. Kandungan protein di dalam susu dapat membantu perkembangan jaringan otak, sedangkan kandungan kalsiumnya bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan tulang si kecil. Namun jika si kecil memiliki intoleransi susu sapi, gantilah susu sapi dengan susu nabati seperti susu kedelai dan susu almond. 3. Salmon. Termasuk ke dalam golongan superfood, salmon telah dikenal sebagai salah satu makanan yang bisa membuat anak cerdas. Kandungan asam lemak omega-3 yang tinggi pada salmon bermanfaat untuk meningkatkan proses perkembangan otak si kecil. Tak hanya itu, salmon juga memiliki sifat antiinflamasi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung si kecil. 4. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung lemak sehat yang dibutuhkan balita selama masa pertumbuhannya. Selain bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung anak, kacang-kacangan juga menyediakan energi sehingga membuat anak menjadi aktif sepanjang hari. Berikan si kecil varian kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang tanah, dan kacang midi. 5. Oatmeal. Oatmeal juga berperan penting terhadap perkembangan otak si kecil. Kandungan serat yang tinggi pada oatmeal akan membantu meningkatkan sistem metabolisme anak, sehingga si kecil akan terhindar dari sembelit. Selain itu, oatmeal juga mengandung sejumlah nutrisi penting yang dapat menambah daya konsentrasi anak. 6. Tomat. Sayuran berwarna kemerahan ini dilengkapi dengan likopen dan vitamin yang tinggi. Memberikan setiap hari dapat meningkatkan kesehatan mata dan kulit si kecil. Tomat juga punya andil yang besar terhadap kesehatan jantung dan penyerapan nutrisi tubuh. Oleh sebab itu, berikan si kecil tomat secara rutin ya Bunda. 7. Kul. Anak-anak memang sulit makan sayur. Meski begitu, orang tua tak boleh patah semangat untuk membujuk anak supaya mau makan sayur. Untuk pengenalan pertama, coba kenalkan anak pada kul. Sayuran satu ini memiliki rasa yang cukup netral dan umumnya bisa diterima lidah anak-anak. 7 superfood untuk perkembangan otak balita agar tumbuh pintar. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.